Oke bro, terima kasih sudah mampir di video saya dan kali ini saya mau berbagi bagaimana sih cara menghilangkan suara lagu ya yang biasanya kalau kita dengar itu ada suaranya dan kita mau ngerubah dulu dalam bentuk mungkin dalam file karaoke. Jadi di sini kita punya kalian wajib punya aplikasi Adobe Audition dulu. Jadi kalau kalian yang sudah punya Adobe Audition langsung saja kalian buka. Dan nanti ya kalau kalian yang tidak punya Adobe Audition apa ya? Memang agak susah sih sekarang Adobe Audition. Tapi kalau dulu saya menggunakan yang namanya Cool Edit. Tapi kalau Adobe Audition ini masih sering saya gunakan, ini fungsinya sangat luar biasa juga. Ini sangat bermanfaat untuk pembuatan video yang volumenya kecil seperti itu. Jadi kalau volume video kita sering kecil ya kita menggunakan Adobe Audition ini seperti itu. Jadi tapi kali ini saya nggak mau membahas dulu tentang video, saya mau bahas dulu tentang gimana sih biasanya lagu mono bisa dijadikan karaoke. Oke, langsung saja. Kalian langsung saja buka Adobe Audition-nya, terus kalian klik kanan, tinggal send to milih Adobe Audition. Oke, kita tunggu sampai loading selesai. Nih, udah proses masuk. Paling gampang juga sih sebenarnya kalau kita mau pelajari Adobe Audition ini. Oke, karena sudah terbuka seperti ini, filenya sudah ada dan di sini kita nanti dengar dulu kalau lagunya ini masih ada suara. Ini saya pakai lagu Ambon daerah saya. Itu masih ada vokalnya, itu masih ada. Langsung saja bro, kalau kalian yang sudah jadi kayak gini sudah kalian buka. Oh ya, tapi jangan lupa yang pertama, kalian yang belum subscribe ke channel saya bisa subscribe, membantu saya agar lebih semangat lagi untuk membuat tutorial untuk kalian. Dan langsung saja kalau yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga banyak rezeki dan kita sama-sama belajar, sama-sama sukses. Amin. Oke, ini kita sudah, ini kita blok. Kalian bisa klik kanan, klik kiri maksudnya. Klik kiri, coba saya contohkan untuk klik kiri. Klik kiri seperti ini, sedikit dulu. Ini klik kiri. Kalian langsung tekan spasi. Spasi itu untuk menjalankan dan menjeda. Kalau kita tekan spasi berarti lagunya akan jalan. Kalau kita tekan spasi lagi lagunya akan jeda. Oke, kita coba masih ada suaranya. Oke, sekarang saya akan langsung hilangkan dalam waktu yang singkat untuk suaranya. Kalian langsung tekan saja dari sini, jangan dulu lepas ya. Klik kiri, dari sini kalian bisa klik kiri, ini jangan lepas. Langsung sorong mouse-nya sampai di atas sini. Ini udah berubah, dari bawah ini udah berubah. Berubah warnanya, berarti ini file yang ada suaranya. Kalau di yang berubah menjadi abu-abu ini itu file yang ada suara. Berarti kalau yang hijau ini berarti file yang tidak ada suara. Kita coba. Nah, itu kalian bisa dengar sendiri kan? Ini kalau gini berarti filenya nggak ada suara. Nah itu saya udah coba ya, udah coba. Oke, udah hilang, kita dengar sekarang. Kalau saya tekan mouse-nya ke tengah berarti suaranya akan ada. Oke, langsung saja ke sini. Kalian langsung pilih, tahan dari sini ya, dari ujung sini. Kalian tahan, langsung kalian blok semuanya. Klik kiri ya, klik kiri di sini. Taruh ini warna kuningnya ini, untuk baris kuning ini di paling ujung. Lalu kalian tekan pada mouse kalian, tekan klik kiri.
lalu kalian blok semuanya seperti ini. Terus kalian arahkan kursor, arahkan kursor atau mouse, ujung mouse-nya ke arah atas ini, sehingga kalian lihat di bawah ini udah, kita nggak akan ambil file bawahnya, kita akan ambil file atasnya saja. Terus kalian langsung pilih copy, kalian klik kanan di sini saja, langsung kalian pilih copy, copy seperti ini ya. Kalian copy, kita tunggu proses copy-nya, udah selesai proses copy, dan langsung kalian buka di atas ini file, kalian pilih di pojok kiri ini, ada file, terus kalian klik new. Setelah kalian klik new, langsung terbuka seperti ini, kalian pilih mono dulu, langsung saja stereo, kalian pilih stereo nanti. Nah, kayak gini, atau kalian pilih mono juga bisa, stereo juga. Kalau mono berarti satu ya, kalau stereo berarti langsung akan filenya terbuat dua. Kalian oke. Okay. Terus di sini langsung kalian ketik klik kanan tadi kan kita tadi kan udah copy, sekarang langsung kita tinggal paste atau paste, paste dia di sini. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Agak sedikit lambat karena filenya tadi agak sedikit panjang. Saya coba buat. Dan nah ini dia udah ada. Dan 100% lagu ini nanti tidak ada suaranya. Kita bisa dengar karena ini file tadi udah saya copy. Jadi nggak akan ada suara lagi di sini. Itu udah nggak ada suaranya, kita cek di sini. Ini udah nggak ada suara semua. Ini udah nggak ada. Jadi semua file yang tadi kita sudah buat itu tidak ada suaranya lagi. Oke, sekarang tinggal proses kita untuk menyimpan lagu ini yang sudah hilang suaranya. Kita udah coba lagunya sudah hilang suara tadi. Dan prosesnya klik file di sini, kalian tinggal klik save as. Terus kalian langsung kasih nama dulu biar nggak lupa file apa ya, file cut suara saja, cut voice seperti itu. Oke, tapi untuk kalian semua yang baru pertama kali menggunakan Adobe Audition ini, setelah menyimpan file seperti ini biasanya ini tidak berubah ya, jadi kalian harus pilih membuat file ini dalam bentuk MP3 Pro. Jadi sini ada save as tipe, kalian bisa pilih dulu di sini, langsung klik MP3 Pro. Ini ada MP3 Pro, langsung klik aja. Ini udah jadi MP3. Di sini save extra non audio information, langsung klik save. Kita udah simpan di data D aja ya. Kita simpan data D di luar biar gampang kita cari. Oke. Langsung saja save proses. Oke, kalau kayak gitu udah tersimpan rapi file kita tadi, kita akan mencarinya. Langsung saja kita cari file tadi yang sudah kita simpan. Ini di mana file yang kita simpan tadi, ada di data D ya. Saya simpan di data D. Nah, ini ada filenya. Jadi kita tinggal coba kita tes dengar. Itu kalian bisa dengar sendiri, filenya udah hilang suaranya. Tapi itu baru pertama kali proses untuk penghilangan. Tapi kalau kalian yang mau buat lagu ini atau musik ini juga lebih terdengar bersih, kalian bisa, ada di sini file efeknya, kalian bisa langsung pilih efek di sini, ada kalian pilih-pilih aja, terserah deh kalian mau pilih apa. Nanti setelah ini di video berikut mungkin masih mengenai Adobe Audition yang standar filenya, saya akan berikan juga penggunaan dan juga ini semua saya akan jelaskan lagi di video berikut nanti ya. Saya akan jelaskan fungsi-fungsi dari tools-tools yang ada di atas ini. Oke, dan efek nanti saya akan bahas efek. Setelah efek nanti kita juga akan bahas bagaimana cara membesarkan suara video yang kecil. Nah, jadi biasa kita langsung buang video itu karena suaranya kecil, tidak bisa terbantu, dan itu sangat disayangkan. Nanti saya akan bantu bagaimana cara untuk membesarkan suara video secara manual dengan Adobe Audition. Oke,
Sekiranya di sini ada yang mau bertanya, terima kasih banyak untuk kalian semua bertanya langsung di komentar, dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan biar kalian bisa dapat notifikasi langsung setelah saya memposting video lagi. Oke, okay? See you next time and bye-bye. Thank you for watching.